Ada hal yang unik, maestro perupa kontemporer Umar Sumarta yang ratusan karyanya sudah dikoleksi oleh kolektor dalam dan luar negeri sejak era 1980-an, kala hadir di alam Santosa Kabupaten Bandung baru-baru ini, sebelum digelar acara podcast Katanya bersama Eka Santosa dan Hari Sapiari, tak dinyana ia secara spontan menafsir karyanya pada era 2021 yang berjudul Mencari Pemenang. Ini dia lontaran pesan Umar Sumarta. Katanya ada berit alias tikus yang disebutnya sebagai lambang korupsi. Lalu pesan. Pesan moralnya. Ya. Lebihnya bawa kabeh ketanya ieu di Amerika. Pan anu tukang cukat-cukat mah beurit. Tukang cukat-cukat beurit. Gitu. Kan tikus. Jadi melambangkan orang koruptor. Nah. Terus lamun aya kan hayang jadi pejabat tinggi itu, itu sudah jadi tradisi, bukan rahasia lagi, ka dukun, tiga D. Dekat, dukun, dulur. Fenomena. Karena jadi pejabat. Kamu itu bukan dukun, macam buku jadi wajah kan. Jadi sok paranormal wae itu ngingu itu tradisi Indonesia mah. Nah, ada dukunnya. Ya, ya dukun. Nah, yuk pas saya ucing jeung anjing gitu. Ini judulnya Mencari Pemenang. Konteks perpolitikan nasional sedikitnya untuk tahun 2024 atau 2025 ke atas, kelak katanya akan muncul para pemimpin negara kita yang bertopengkan atau bermasker babi, buaya, tikus, dan ajangnya dihasilkan melalui adu panco yang melambangkan serba kekuatan. Uniknya katanya yang menang itu justru Dewi Sri. Kenapa ya? Artinya, apa kata Umar Sumarta yang kerap mengamati kehidupan sosial secara tajam dan nyata, ke depan fighting yang akan datang ya masih di seputar KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi untuk dua pesan 2025. Pesan 2025. Dia mencari pemenang. Dia pemenang teh ada bermuka bagong, ada bermuka domba, ada bermuka sapi. Main panco ke. Tunggu we main panco gitu. Saha nu meunang gitu. Tapi nu meunang mah tetap Dewi Sri. Oh, Dewi Sri. Kan aya perempuan. Nah, ini ada perempuan. Tak kayak teh, lamun geus meunang teh aya yang bermuka buaya, bermuka bagong, kedokna teh gitu. Jadi itu masker. Masker yang akan datang. Jadi pemenang teh kata aya anu bermuka buaya, bagong, bermuka tikus gitu. 2024 beureun pilpresnya. 2024 pilpres. Nah, ieu teh keur melambangkan rencana 2024. Pilkada. Nah, kan dulu saya melambangkan adu domba. Nah, adu domba, selalu adu domba. Nah, ini melambangkan pilpres yang akan, pokoknya fighting yang akan datang. Fighting. Jadi kehidupan kita ini begini. Enggak tuh nyarita. Ya. Jadi lamun urang di Indonesia jadi pejabat uwah 3D mau jadi. Ya, itu. Jadi dukun ayah, dulur ayah, teman dekat ayah, duit ayah. KKN-nya. KKN, mah bisa lah untuk jadi eta mah tetep. Nah, tetep teberit tecungung ayah gitu. Iya. Dia pengacau tah. Ayo babi. Nah, babi dadu ini. Ieu domba. Nah, ieu banteng. Mana dijago. Ini mencari pemenang. Tok badannya kaleruat gitu. Manteng menang. Nu menang mang ke Dewi Sri. Simulan itu. Jadi Dewi Sri itu lambang rezeki.
ya tetap ben nu di tangan merejeki nu diperbutkeun mah gitu. Jadi dia merebutkan rezeki. Nah, walhasil apa yang diutarakan Umar Sumarta melalui satu karyanya tidak ada salahnya kita renungkan kebenarannya dalam konteks pesta demokrasi. Salah satunya melalui terawangan dunia pewayangan dan mistis ala warga Nusantara yang unik ini. Last but not least, sampurasun dan wassalam kasadayana. Salam. 3D. Dekat, dukun, dulur. Oh, itu fenomena. Oh, itu fenomena.